Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dengan saya di channel Maman Miang Bonsai, yang pastinya di jalur bahan bonsai ya, atau berburu bahan bonsai ya, di hutan-hutan yang pemandangannya indah banget ya. Oke kawan bonsai semuanya, di video kali ini kita akan berburu lagi ya, berburu di kampung kita Aceh ya. Oke kawan bonsai semuanya, sebelum lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, tetap setia nonton video saya, yang pastinya saya doakan semoga sukses selalu ya kawan bonsai semuanya. Oke yang baru menemukan channel saya mohon ya, di like, di share atau dibagikan ya, jangan lupa di komen ya, di subscribe lah supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya ya, gali potensi aja yang ada di hutan kita ya. Oke ikutin terusnya videonya. Oke sahabat bonsai dimanapun Anda berada, sahabat YouTube, pas ke hutan aja kita sudah menemukan kaliyage sisir ya, bahan bonsai yang sangat digemari ya oleh kalangan pecinta bonsai ya. Oke kita cari di mana sumbernya ya, akarnya kita cari ya. Oke mesti hati-hati ya, kalau di hutan ini banyak durinya ya, apalagi ini ada salak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita menemukan sumbernya ya, ini kaliyage sisir ya, di sana juga di bawah kaliyage sisir ya. Yuk kita dongkel ya, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, kalau bagus ini liukannya sudah oke ya. Ini oke, kita papai juga karena ini akarnya kurang bagus ya, buat nanti aja di program aja di hutan ya. Ini caranya, cara saya ya, ini sudah ada lukanya ya, ini terusannya ini supaya mantap di program aja di hutan. Nah, dari sini aja. Nah, potong ya. Nanti nah, tuh kan bagus ya. Ini oh kubur lagi aja, potong ini di program aja dari di hutannya ya, nanti buat nanti ya.
Nih, kita jalan lagi ya. Oh, ini juga lagi sisir ya. Kita lihat ya. Ini lumayan gedenya mah. Cuman akarnya. Oke. Kita lihat dulu ya. Bawahnya liukannya juga. Kurang ya. Ini kurang mantap ya. Kita tinggalkan aja dulu ya. Cari lagi. Barangkali menemukan yang lebih mantap ya. Nih ya. Barangkali mau tahu ya. Kalau di hutan itu kayak gini ya. Nih. Oh. Itu ada lagi ya. Ini di papai heula ya. Tuh di papai heula. Ini bagus atau enggaknya ya. Ini ya. Kali lagi sisir ya, berduri ya. Mesti hati-hati ya. Tuh. Itu ya kita coba digali ya. Barangkali bagus kita dongkel ya. Lihat dulu akarnya ya. Oh. Kalau bagus kita dongkel ya. Liukannya sudah bagus ya. Ini tinggal akarnya aja ya. Yang belum kelihatan. Ini cara saya dongkel ya. Dilihat dulu ya. Bagus apa enggaknya ya. Kalau enggak bagus, enggak jadi ya. Perjuangan pendongkel itu barangkali bukan saya doang ya, semua pendongkel. Oke, dipotong aja dulu ya, dari sini aja dulu. Ini sudah kelihatan ya, ini harus bawa gunting ya, karena ada durinya buat micinan duri ya. Kayaknya memadai ya. Stop. Potong aja. Ya. Bukan. Tengok ya. Tuh. Memadai ya. Ini. Ini jangan dibuang ya. Tuh. Kan. Memadai ya. Kalau buat bahan bonsai hanya tinggal nanti ini dari sini juga liukannya ya. Oke ya, ya harus gede ya. Bahan bonsai itu penting tumbuh ya. Ini jangan dibuang ya. Ini yang jadiinnya ini ya, tanah-tanah yang ini ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita jalan lagi ya. Ini kalau di hutan rembet ya gitu. Tuh. Kali lagi. Oh. Itu kelantungan ya. Banyak monyetnya. Rembet. Turun atau apa naik ya, turun dulu, kita langsung naik ya kawan bonsai semuanya. Kita jalan lagi ya. Tuh
Kaliage Sisir ya. Ini tempat Kaliage Sisir ya. Nih, kita lihat. Oh, kita ini Kaliage Sisir ya. Ini kelihatan tua banget ya. Oke, kita dongkel ya. Tuh banyak banget Kaliage Sisir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Kita dongkel. Bagus atau enggak ya. Dari sini aja dulu ya. Belum putus. Nah, kan memadai ya. Potong penting aja dulu. Mantap dah. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita cari lagi ya. Kita jalan. Oh, monyet dah. Tuh. Ini kertas sahabat bonsai semuanya ya. Ini seperti ini ya daunnya ya. Sempat booming tuh ini, kalau bagus kita dongkel ya. Oke, kita jalan ya. Kita lihat-lihat ya. Tuh, ini Kaliage Sisir juga ya. Oh, nih liukannya mantap banget ya. Tuh, ini rapat di pohon ya. Ini segede gini ya. Oh, gede. Ini susah banget karena dekat pohon ya. Nanti kita bawa alat dicangkok. Nah, tuh liukannya ya, cangkok aja ya. Nanti oke, kita cari lagi ya. Tuh, ini bahan bonsai rukem ya, Kaliage merah lah kalau di saya. Ini barangkali kecil banget ya. Wah, ini juga menemukan sisir ya. Oke, oh ini nanti kayaknya oke ya. Kita dongkel aja ya. Kita lihat, kita dongkel ya. Ini harus ke sana dipakai ya. Dulu ya, potong aja dulu. Kayaknya bagus. Ini berburu
kampung kita. Ini kakaknya kayak kena ya, padi aja dari sini ya. Di atas ini dongkel ya. Ini jangan potong aja di sini. Alhamdulillah kena juga ya. Kita tunggu lagi ya, memadai kalau dibikin bonsai. Potong aja dulu ini, potong. Ada ini ya, gampang ya kalau dongkel kali aja sisir itu gak susah ya. Nah ini tuh ini kan oke ya, tua banget tuh. Oke kan, ini ya, ini kalau kita potong dari sini ya, ini liwokannya enak banget ya tuh. Ini potong aja dulu di sini ya. Jauhan ya. Oh, sini aja. Buat ringan ya. Alhamdulillah kena juga ya. Oke sobat bonsai semuanya ya, kita menemukan kebon serut ya. Tuh banyak banget ya. Ini berhubung sudah siang ya, kita nanti aja ya, berburu dulu kali aja sisir ya. Ini lain kali aja ya, besok potong aja dulu ya. Oh, oh.
Das semua. Das. Ini. Ini haha mau di ini balikin aja ya. Ini mau dibalik ya, nih pendapatan ya, ini juga, ini, 1, 2, 3, 4, 5, sampai di sini dulu sahabat bonsai semuanya, bila salah kata ataupun tata salah cara menyampaikannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam satu.